بسم الله الرحمن الرحيم. يانك أمفاد daripada perkara yang membatalkan iman, mengingkari atau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kerasulannya. Kerana termasuk di dalam dua kalimah syahadah itu ialah pengakuan kita dengan lidah dan percaya dengan hati, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku naik saksi ataupun aku menyaksikan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Maka tidak boleh mencela batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh mencela kerasulannya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik oleh Allah dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan dengan mengingkari dan mencela, iaitulah perkataan atau perbuatan i'tiqad, kepercayaan hati, yang menafikan atau mencela kerasulan atau peribadi orang yang menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengingkari apa-apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti tentang kebangkitan selepas mati, tentang mahsyar, perhimpunan manusia setelah dibangkitkan, hisab, dikira amalan, mizan, ditimbang amalan, sirat, titian yang wajib dilalui oleh semua manusia, syurga, neraka, dan lain-lain lagi daripada perkara-perkara ghaib. Oleh kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik oleh Allah, dididik dan diasuh oleh Allah taala, dipelihara sejak di dalam perut ibunya lagi sehingga dilahirkan ke dunia. Bahkan tiap-tiap Nabi sebelumnya memberitahu tentang kelahiran seorang Rasul akhir zaman yang menjadi tanda hampirnya kiamat. Dunia berada di peringkat akhir. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. Dan ingatlah apabila nabi-nabi di kalangan Bani Israel dan nabi-nabi yang lain memberitahu kepada umat masing-masing bahawa Allah akan melantik seorang Rasul. Apabila Rasul itu datang, kamu mesti beriman kepada Rasul itu. Dan kamu mesti menolong Rasul itu, berjuang bersama dengannya bagi menegakkan agama. Dan tiap-tiap Nabi minta kepada umatnya berikrar dan menyaksikan. Bila mari Rasul itu mengaku untuk beriman, berjuang bersama dengan Rasul itu, dan semua pengikut-pengikut Nabi itu berikrar di hadapan Nabi masing-masing. Dan Allah Ta'ala menyebut di dalam kitab-kitab di zaman dahulu
kitab Taurat dan Injil. Di antaranya firman Allah Ta'ala, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka akan kitab, yakni orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristian Nasrani, mengenali yakni akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri, macam mereka kenal anak sendiri. Tanda-tanda yang ada pada batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka menyembunyikan perkara yang sebenar padahal mereka mengetahui. Wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israel, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Dan ingatlah apabila Nabi Isa bin Maryam berkata, wahai bani Israel, sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah menjadi rasul kepada kamu untuk menyatakan apa yang ada dalam kitab Taurat yang ada di hadapan kamu, di hadapanku, dan untuk memberi berita gembira berkenaan kelahiran seorang rasul sepah aku yang bernama Ahmad, orang yang paling terpuji, iaitulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahawa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisytiharkan sebelum daripada zahirnya. Dan Allah Ta'ala memilih Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menghantar putranya Ismail di bumi Mekah daripada zuriatnya lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana seseorang itu boleh mencela, mengejek dan mempersenda batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apabila seseorang yang pada awalnya mengucap dua kalimah syahadah, tiba-tiba dia mempersendakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermakna dia mempermain-mainkan dua kalimah syahadah dia, mengejek-ngejek, bahkan bergurau pun tidak boleh, tidak dibenarkan bergurau dalam perkara yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dekat orang kita kerana jahil dia bergurau berkenaan Nabi SAW. Tidak boleh bergurau, tidak boleh, mesti bersungguh dalam perkara Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mestilah dengan bersungguh, tidak boleh main-main, tak boleh mempersenda, tak boleh bergurau dalam perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kena orang Melayu kita suka bergurau, kadang-kadang bak Nabi pun bergurau juga, tidak boleh. Tapi dilakukan dengan tahunya, dengan pengetahuannya, maka batal imannya. Kalau berlaku dengan jahilnya, berdosa, hendaklah dia bertaubat pada Allah Ta'ala. Begitu juga tidak boleh mengingkari perkara-perkara yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang akan datang seperti tanda-tanda hampirnya kiamat, seperti perkara alam barzakh, berlakunya fitnah kubur, perkara yang berkait dengan manusia dihidupkan semula, perkara perhimpunan manusia di padang mahsyar, dihisab amalan, ditimbang amalan, dimasukkan ke syurga orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dimasukkan ke neraka orang-orang yang durhaka dan orang-orang yang kafir, dan lain-lain lagi daripada perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang gaib, yang berkait dengan jin, yang berkait dengan syaitan, walaupun syaitan itu jahat. Perkara gaib, kita wajib percaya adanya syaitan dan iblis.
dan percaya jahatnya syaitan dan iblis ini. Percaya kepada adanya makhluk jin. Walaupun kita tak nampak. Kerana perkara itu diberitahu oleh Nabi SAW. Apa lagi perkara malaikat? Makhluk yang sangat mulia dan baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga mengingkari Al-Quran dengan apa cara sekalipun. Kerana Al-Quran itu disampaikan oleh Rasulullah SAW bahawa ianya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tidak boleh mengingkari Quran daripada Allah Taala. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi satu hikmah yang besar. Allah Taala jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan buta huruf. Tidak tahu membaca dan menulis. Dilahirkan di tengah-tengah padang pasir yang jauh daripada negeri-negeri yang bertamadun, yang jauh daripada ahli kitab, untuk menyatakan Quran sebenarnya daripada Allah. Quran adalah mukjizat ilmu. Bagaimana Nabi SAW mendapat ilmu-ilmu yang ada dalam Quran? Sebahagian yang ada dalam Quran itu disebut dalam Taurat, disebut dalam Injil. Banyak dalam Quran itu menepati kajian-kajian ilmu sains di zaman moden ini. Kalau kajian sains bercanggah dengan Quran, menunjukkan kajian itu salah. Yang betul ialah Quran. Akhirnya bertemu, yang betul ialah Quran. Oleh kerana itu, jangan mengingkari Quran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terdapat di kalangan orang Arab sendiri yang mengaji di Eropah, yang mengaji di negeri orang putih, diracuni pikirannya, mengatakan Quran adalah rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kata begitu bermakna kufur, murtad, keluar daripada agama Islam, mempermain-mainkan Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mengingkari hukum yang sabit menurut nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diketahui oleh setiap orang Islam, seperti wajibnya sembahyang, puasa, zakat, haji, halal dan haram. Malaikat mengingkari perkara-perkara yang diketahui oleh orang-orang yang berilmu sahaja. Maka dimaafkan kerana jahilnya. Tetapi tiada mengapa lagi setelah diberitahu. Tetapi tiada maaf lagi setelah diberitahu. Semua hukum-hukum yang ada dalam Quran yang berkait dengan ibadat, yang berkait dengan munakahat, yang berkait dengan muamalat, yang berkait dengan jinayat, wajib kita beriman kepadanya, percaya. Ulama-ulama membahagikan hukum fiqh ke empat bagi, iaitulah ibadat, munakahat, muamalat dan jinayat. Ibadat berkait dengan ibadat sembahyang, puasa, zakat, haji, halal, haram, zikir, tasbih, tahmid, bersumpah dengan nama Allah, bersumpah dengan nama Allah, bernazar dengan nama Allah. Itulah perkara ibadat. Kita wajib percaya dan beriman kepadanya. Perkara muamalat, perkara munakahat, iaitulah peraturan keluarga, nikah kahwin, beri nafkah, cerai, edah dan lain-lain yang disebut dalam munakahat. Jinayat, undang-undang jinayat yang berkait dengan hukum qisas, hukum hudud yang disebut dalam Quran, wajib kita beriman kepadanya. Jangan mempersendir-sendirkan hukum qisas yang berkait dengan pembunuhan, kecederaan, yang berkait dengan hak manusia, hukum hudud yang berkait dengan hak Allah Ta'ala, yang tidak ada khilaf di kalangan ulama, iaitulah hukum yang berkait dengan hukuman ke atas orang murtad. Terhadap orang yang mencuri, yang merompok, yang berzina, khazab
menuduh orang berzina. Yang meminum arak, itu adalah hukum hudud yang disebut dalam Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mempersendakan, yang menafikan hukum-hukum ini, bermakna mempersendakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hukum jihad, berjuang untuk menegakkan agama Islam, menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, menegakkan hukum Allah, menegakkan agama Allah, supaya agama Allah itu tinggi. Liyuzhirahu ala dini kullih, supaya Islam mengatasi segala ajaran dan agama-agama yang lain. Hendaklah diperjuangkan dengan harta benda dan jiwa raga. Itu disebut dalam Quran. Jangan mempersendakan. Seorang alim yang terkenal dari Algeria, Syekh Ali Bashir Al-Ibrahim, mengatakan adalah tidak patut saya mengimamkan orang yang sembahyang, orang yang tidak mengimamkan jihad. Nabi Muhammad adalah imam kepada jihad, imam kepada sembahyang. Yang mana seorang itu dia imam sembahyang saja, jihad dia nafikan. Ini tidak wajar, kata Syekh Ibrahim ini, dalam perkara ini. So, imam sembahyang bukan main baca sedap, tetapi mempersendakan syariat Allah. Tidak berjuang untuk menegakkan agama Allah. Karena Nabi Muhammad SAW adalah imam negara, imam jihad, imam sembahyang. Bukan saja imam sembahyang. Kita orang Melayu tersebut imam, imam sembahyang atau imam nikah, itu saja. Ini kerana babal, kerana tak jahil dalam perkara agama. Tetapi hendaklah dipaham bahawa perkara agama itu ada dua. Yang pertama, ma huwa ma'lum min ad-din bid-darurah. Perkara yang mesti diketahui oleh orang Islam. Wajibnya sembahyang. Wajibnya puasa. Haramnya arak. Haramnya judi. Haramnya berzina. Haramnya riba. Ini perkara yang orang Islam mesti tahu. Mesti tahu. Bila seorang itu menafikan perkara ini, bermakna dia membatalkan syahadahnya terhadap Allah dan terhadap Nabi Muhammad SAW. Membatalkan Islamnya. Kecuali kerana dia orang yang baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam. Tak tahukah dia sungguh. Baru hari ini 2-3 hari masuk Islam. Ataupun dia lahirkan dalam keluarga yang tidak mengajar. Yang tak reti sungguh. Bapa dia tak ajar. Dia seorang Islam. Dia sebut perkara ini kerana kejahilan dia. Maka masih ada Islamnya. Tetapi tidak ada maaf setelah dia beritahu, dia degil juga. Dan di sana ada perkara-perkara yang diketahui secara ilmu. Orang-orang yang berilmu saja tahu. Yang tak ada ilmu tak tahu. Politik Islam, ekonomi Islam, pendidikan Islam. Politik Islam. Politik sebahagian daripada Islam. Ekonomi sebahagian daripada Islam. Ada orang kampung, politik mengatakan apa tak tahu. Ekonomi benda apa tak tahu, dia tak reti. Kerana jahil dia. Bebal dia. Tetapi setelah dia beritahu, jangan dia buat main-main lagi dalam perkara ini. Ini termasuk dalam perkara yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya, iaitu kitab Az-Zawajir, di antara perkara-perkara kufur dan syirik itu ialah seseorang yang berazam untuk menjadi kafir dan syirik sama ada dalam masa yang dekat atau jauh, atau mentaklikkannya dengan lidahnya, dengan hatinya, untuk menjadi kafir walaupun dengan perkara yang mustahil pada akal. Dia berazam nak jadi kafir, bercita-cita, bukan waswah. Waswah lain. Waswah ialah lintasan yang dibawa oleh syaitan. Syaitan bawa khayal dalam fikiran dia. Jadi kafir, jadi merosak, jadi kafir merosak. Syaitan buat masuk. Lepas tu dia sedar balik. Dia sedar balik. Ini tak jadi kafir. Yang jadi kafirnya dia berazam, bercita-cita untuk jadi kafir. Berazam. Dan kata kafir, jadi kafir dah bila dia berazam. Ini hubungan dia dengan Allah Ta'ala, kita tak tahu. Kalau dia mati walaupun dia semayang jenazah dia, ditanam di kubur orang Islam,
dia tidak Islam di sisi Allah Ta'ala. Kerana dia telah membuat keputusan untuk menjadi kafir. Ataupun dia mentaklikkan sesuatu perkara. Kalau aku buat ni jadi kafir. Ini banyak orang kita mudah-mudah cakap. Taklik tidak boleh. Tak boleh taklik dalam perkara kafir ni. Kalau aku begini, ha kafir aku. Ini kafir. Tidak boleh. Jangan. Kalau tak kafir pun dosa besar. Kerana kejahilan dia. Dia mesti bertaubat kalau melakukan demikian. Maka dia menjadi kafir ketika itu juga. Atau secara engkar dan bersenda-senda. Seperti pada ayat tiqa' dengan kodimnya alam. Sedia kalanya alam. Atau menafikan apa yang wajib bagi Allah SWT dengan ijma' dengan sepakat. Dan diketahui oleh umat Islam. Seperti menafikan ilmu Allah. Atau mengatakan bahawa ilmu Allah SWT itu terbatas. Ataupun mensabitkan apa yang nafi bagi Allah SWT. Seperti menetapkan warna baginya. Menafikan mana-mana sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Dan mengiyakan sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Maka kita beriman. Kita percaya. Ilmu Allah Ta'ala ada sempurna. Sempurna. Jangan dia kata Allah Ta'ala tahu pohon kayu. Tak tahu bilangan daun dia berapa. Orang dia berapa. Itu tak boleh. Tak boleh kerana Allah Ta'ala yang menjadikan semua. Sebesar-besar dan sehalu-halunya. Allah Ta'ala tahu berapa. Bulu umur kita Allah Ta'ala tahu berapa. Kita tak tahu bulu umur kita sendiri. Rambut kita berapa orang Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala menjadikan semuanya. Sehalu-halunya. Isi perut, dalam hati, fikiran kita. Semua Allah Ta'ala tahu berapa. Jangan kata Allah Ta'ala tak tahu. Tak boleh. Kalau kata begitu, mana tak sempurna ilmu Allah Ta'ala. Itu juga kita mengiyakan perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Nampak putih ya Allah Ta'ala, nampak merah ya. Itu tidak boleh. Laisa kamitslihi syai. Allah Ta'ala tidak menyamai makhluknya sedikit. Tak menyamai dengan makhluk. Macam mana? Jangan tanya macam mana, kita tak tahu. Hakikat Allah Ta'ala. Kita tak bertemu dengan orang. Kita khayal orang tu begini-begini. Bila bertemu lain. Itu dengan orang. Allah Ta'ala lebih lagi. Kita tak lihat Mekah. Tak tengok lagi Mekah. Duduk fikir dalam kepala kita Mekah. Nampak begini. Pergi lain. Itu makhluk. Allah Ta'ala tak terhingga kesempurnaannya. Dan seterusnya Ibn Hajar menghuraikan. Termasuk dalam makna itu apabila seseorang yang menyatakan dia sebagai orang-orang Islam, tiba-tiba dia melakukan perkara-perkara menjadi ijma' berlaku di kalangan orang kafir. Seperti mengunjungi gereja bersama orang-orang kafir dengan cara dan pakaian yang sama. Buat perkara ibadah orang kafir tidak boleh. Orang kafir di gereja semayang, kita pakai pakaian yang sama dengan dia. Pakai sama dengan dia, semayang sama dengan dia. Tidak boleh. Ulama mengharamkan kita menghadirkan upacara agama orang kafir. Tidak boleh. Pergi ke gereja kerana mujamalah. Mujamalah. Kerana nak menunjukkan hubungan yang baik dengan orang kafir. Nak mengajarkan hubungan dengan dia bukan nak ikut agama dia. Macam Sayyidina Umar. Yang melawat Baitul Maqdis. Apabila Fadri besar Baitul Maqdis. Nak menyaksikan penyerahan kota Baitul Maqdis yang telah ditakluk oleh Rom beratus tahun. Islam membebaskan Baitul Maqdis. Kadri besar nak Sayyidina Umar sendiri khalifah yang hadir upacara itu. Sayyidina Umar pergi dan melawat Baitul Maqdis. Dan kadri besar Baitul Maqdis jepuk Sayyidina Umar melawat ke gereja. Sayyidina Umar pergi ke gereja Baitul Laham. Iaitulah gereja tempat lahirnya Nabi Isa AS. Sayyidina Umar masuk ke dalam gereja. Kita baca ceritanya dulu. Kisahnya acak kali dah. Sapa waktu semayang. Sayyidina Umar kata, Aina usalli. Di mana saya nak semayang? Kata padri, maka nak semayang di sini saja. Kata Sayyidina Umar, Ma yang bagi li Umar. An yusalliya fi hadal makan. Hatta yakulan nas. Salla Umar fi hadal makan. Fayabnuna fihi masjidan.
Tidak elak Umar semayang di sini. Nanti di belakang hari orang berkata, Umar pernah semayang di sini. Nanti orang buat masjid di sini. Orang buat gereja pun orang buat masjid. Pada muka. Kata saya Sayyidina Umar. Satu jawapan yang bijak. Sayyidina Umar keluar daripada gereja dan semayang di tepinya. Dan di tepi itu didirikan gereja, didirikan masjid. Sehingga hari ini dikenali Masjid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan melawat kerana mujamalah. Umpamanya, kita mengucap hari raya yang tidak agama kepada orang yang bukan Islam. Untuk mujamalah, al-mu'amalah bil-mithli. Mengikut pendapat setengah ulama. Umpamanya, bila hari raya kita dikata sama hari raya ke kita. Sama hari raya diucap pada kita. Hari raya dia kita senyap. Hari raya giliran dia kita senyap. Padahal kita nak ajak dia, mari ke Islam. Apa dia Islam? Kalau senyap daripada awal, putus terus dengan dia. Dalam perkara yang tidak agama, diizinkan. Dalam perkara yang ada unsur agama, tidak boleh. Unsur ibadah. Unsur ibadah. Upacara ibadah. Begitulah seorang anak dengan dua ibu bapa yang bukan Islam. Bila ibu bapa dia kafir, mati, dia pergi ziarah. Tak jadi salah. Kerana Nabi SAW ketika duduk bersama dengan sahabatnya, lalu jenazah Yahudi. Dibawa jenazah Yahudi, lalu Nabi bangun. Bangun kerana jenazah Yahudi lalu. Sayyidina Umar kata, "Bapa bangun." Rasulullah kata, dia juga manusia, makhluk yang hidup. Bangun. Menghormati di atas kemanusiaan. Bukan agama dia. Nabi bangun. Begitulah. Ulama mengatakan, bila ada ibu bapa yang bukan Islam, meninggal dunia, sakit ketika ziarah dia. Bila buat upacara semayang, kita duduk di luar. Itu caranya. Itu diizinkan oleh syarak. Ada batas-batasnya. Bukan-bukan buat ikut suka. Atau membuang kertas yang mengandungi ayat-ayat Quran. Atau ismullah subhanahu wa ta'ala ke dalam najis. Jadi murtad. Quran dibuang dalam najis. Buang dalam jamban. Walau Quran yang sudah buruk, yang sudah lama. Kertas yang ada tulisan ayat Quran dibuang dalam jamban waktu tak najis. Tak boleh. Ini dilakukan oleh orang yang beramal dengan ilmu sihir. Ilmu sihir ni ilmu mendapat sokongan daripada iblis. Supaya iblis tolong. Tolong wabak orang sakit. Tolong berlaku benda-benda pelik. Boleh panggil benda-benda pelik. Boleh buat benda-benda pelik. Iblis tolong. Mengelirukan mata orang ramai. Nampak pelik pada dia. Daun kayu boleh jadi ikan. Pokok kayu boleh jadi ubi. Dia sihirnya. Dengan pertolongan iblis. Biasanya mereka yang beramal dengan ilmu yang salah ini melakukan perkara syirik. Seperti menulis ayat Quran dengan darah haid. Tulis ayat Quran. Balut di kaki masuk dalam jamban. Ha, buat begitu. Iblis suruh buat begitu. Kalau membuat begini aku tolong. Ha, maka tolonglah jadi kafir. Jaga. Maka berbanggalah dia. Dengan benda pelik. Orang tengok dia ni keramat pelik. Berjuruh. Orang kata keramat. Keramat apa kafir? Orang dia ingat ke keramat? Rupanya kafir. Kerana dia buat perkara yang syirik. Yang bercanggah. Dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Atau meragui mana-mana Nabi dan mana-mana kitab. Seperti Taurat, Injil, Zabur atau Rasul Ibrahim. Atau mana-mana ayat Quran. Tidak boleh. Kita mempersendirikan kitab Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim. Walaupun kita ini sudah dinasahkan hukum. Kita wajib beriman dengannya. Kitab Injil. Tak boleh hina kitab Injil. Kita beriman kepada Injil, Taurat dan Zabur. Dan Suhuf Ibrahim. Atau mana-mana ayat Quran. Mana-mana ayat Quran. Buat patung dengan ayat Quran. Padu-padu dengan ayat Quran. Orang Melayu suka sangat dalam bahagian. Tak boleh kalau padu ayat Quran ni, tak boleh. Ayat Quran adalah kalam Allah Ta'ala. Cakap Allah Ta'ala. Jangan kita buat patung dengan ayat Quran. Ada padu dengan ayat Quran. Tidak boleh. Ayat Quran tak boleh begitu. Kerana Quran ni cakap Allah Ta'ala. Oleh itu para ulama mengatakan mana lebih berzikir.
Zikir yang paling lebih apa dia? La ilaha illallah ke baca Quran? Ada ulama mengatakan la ilaha illallah. Karena afdhalu zikir la ilaha illallah. Ada ulama mengatakan baca Quran, zikir yang paling lebih. Kenapa? Quran adalah kalam Allah. Kalam adalah sifat Allah Ta'ala. Oleh karena itu, jangan kita mempermainkan ayat-ayat Quran. Atau menyesatkan umat yang tidak sesat. Umat yang tidak sesat, kita kata sesat. Tak boleh. Orang yang tak kafir, kita kata kafir. Tidak boleh. Dia tak kafir, kita kata kafir. Ha, tak boleh. Ha, dia main-main. Kata kafir, kafir, kafir. Tak boleh. Kecuali dia kafir sungguh. Nak tahu kafir sungguh, kena orang ada ilmu. Ada ilmu pengetahuan. Jangan tak ada ilmu pengetahuan. Pakar tapak itu saja. Tidak boleh. Kerana bila kita tuduh ke orang tu kafir, mengikut hukum syarak, kena hukum bunuh. Orang murtad kena hukum bunuh. Macam kita kena hukum bunuh terhadap dia. Tidak boleh. Tidak boleh. Orang yang berilmu, yang ada pengetahuan. Imam Malik mengatakan, sekiranya ada 99 hujah, jadi kafir. Satu hujah, boleh takwil lagi, tak jadi kafir. Jangan lagi, jangan hukum dia. Suruh dia bertaubat dulu. Atau mengkafirkan sahabat, mengkafirkan sahabat Nabi. Atau mengingkari Mekah. Mekah-Mekah ni pelawak, tak ada Mekah. Ha, jangan. Mekah ni ada. Kaabah, Masjidil Haram. Atau sifat-sifat haji. Semayang. Dan puasa. Atau menghalalkan yang haram. Yang haram kata halal. Agak dia kata halal. Judi kata halal. Tak boleh. Jadi murtad. Seperti mengharukan sembahyang tanpa wuduk. Dalam perkara yang tidak uzur. Semayang tak payah hari semayang. Pada hari ada. Halal nak tayamum ada. Dia kata bukan semayang. Tak ada semayang pun apa. Pakai begitu. Jangan jadi kafir. Jadi murtad. Tidak boleh. Kerana mengambil wuduk, sabit dengan ayat Quran. Tayamum, sabit dengan ayat Quran. Menghalalkan kezaliman ke atas orang Islam atau kafir zimmi. Kita menghalalkan buat zalim kepada orang Islam. Orang buat zalim kepada Islam, kita kata halal tak apa. Tak boleh. Itu menghalalkan yang haram. Tak boleh. Orang buat zalim ke orang Islam, kita kata halal tak apa. Itu tak boleh. Orang buat zalim, kita kata halal, haruh. Makna kita menghalalkan yang haram. Tidak boleh. Ataupun menghalalkan buat zalim pada orang kafir zimmi. Orang kafir zimmi, kafir yang sanggup duduk bersama orang Islam. Di bawah pemerintahan Islam. Tak bermusuh dengan orang Islam. Lalu kita mengharuhkan zalim terhadap dia. Tak boleh. Kerana sabda Nabi SAW, man ahla zimmiyan faqad adani. Barang siapa yang menyakiti orang kafir zimmi, dia menyakiti aku sendiri, kata Nabi. Tanpa dalil syar'i yang mengharuhkan dia beretikad begitu, dengan tidak ada dalil. Atau mengharamkan yang halal, mengharamkan jual beli. Dan nikah, jual beli adalah halal. Kita dikata haram jual beli, tak boleh. Tak boleh, jual beli adalah halal. Berkahwin adalah halal, tak boleh. Umpamanya, oleh kerana dia nak kuat sangat tasawuf. Kuat sangat tasawuf, siapa terajuk. Jual beli ni haram. Tak boleh. Tak boleh. Jangan. Kecuali ayat Quran mengatakan jual beli tak boleh masa bang jemaah. Bila bang jemaah tak boleh lagi. Ha, itu tak apa. Itu lain. Bila bang jemaah. Dia mengharamkan yang halal. Menghalalkan yang haram. Atau mengatakan sesuatu yang tidak patut terhadap Rasulullah SAW. Seperti warnanya hitam. Mati sebelum berjanggut, tidak Quraisy, bukan Arab, bukan manusia. Nabi ini bukan manusia. Kalau berkata begitu adalah membohongi keadaan yang sebenar. Begitu juga mengharuhkan ada Nabi selepas daripadanya. Mengharuhkan ada Nabi selepas Muhammad SAW. Orang-orang Qadiani. Dia percaya Muhammad Rasulullah. Tapi ada lagi lepas dari Muhammad. Ada Nabi lain pula. Jadi kafir, jadi murtad. Kerana Allah Ta'ala sebut Muhammad adalah Rasulullah. Khatamun Nabiyin. Penutup Nabi-Nabi. Atau melahirkan keraguan. Seperti berkata, saya tidak tahu. Sama ada yang dibangkitkan di Mekah. Atau mati di Madinah. Atau orang lain. Saya tak kenal Muhammad ni siapa dia. Tak kenal, awak main-main. Atau dia tahu Muhammad ni. Hak mana tak tahu, awak main-main. Tak boleh. Atau mengatakan bahawa jadi Nabi itu boleh diusahakan. Jadi Nabi boleh diusaha. Tak boleh.
Jadi Nabi boleh diusahakan. Itu tak boleh. Jadi Nabi ni bukan diusahakan, dilantik oleh Allah Ta'ala. Atau menyatakan wali itu lebih tinggi martabat daripada Nabi. Wali lebih tinggi daripada Nabi. Tak boleh. Contohnya Nabi Khadir dengan Nabi Musa. Nabi Khadir alaihi salam Tuhan beri ilmu laduni. Nabi Musa tak ada ilmu laduni. Nabi Musa Allah Rasul, ulul azmi. Khadir ni khilaf ulama. Ada ulama mengatakan Khadir ni nabi. Ada ulama mengatakan dia wali. Tuhan tak sebut Khadir ni nabi. Tuhan sebut hamba yang soleh saja dalam Quran. Ulama khilaf. Ada mengatakan dia nabi. Ada mengatakan dia wali. Bila Nabi Musa pada satu hari bercakap berbani Israel, kalau nak tanya apa, tanya, aku tahu belaka. Tanya. Tuhan kata, wahai Musa, mungkin nak belajar lagi. Tuhan nak ajar Nabi Musa. Mungkin lagi mengaji dengan seorang hamba aku. Seorang hamba aku, hamba ni bukan Rasul. Kena mengaji dengan dia. Mungkin pergi ke Majmu'ul Bahrain. Tempat berhimpunnya dua laut. Setengah ulama mengatakan, himpunan di antara Daud Merah dan Daud Mediterania. Ada ulama mengatakan himpunan di antara Laut Hitam dengan Laut Mediterania. Ada ulama mengatakan Laut Atlantik dengan Laut Mediterania. Khilaf ulama. Tepat Nabi Musa bertemu dengan Khadir. Tepat dua laut. Nabi Musa ajak Yusha bin Nun. Anak murid dia. Sahabat dia Yusha bin Nun. Yang akhirnya jadi Nabi. Ajak buat berkaitan. Sampai separuh jalan, makan ikan. Makan-makan tinggal sebelah. Ikan hok ubur garang, tinggal sebelah. Buat bekal. Ikan ni benda yang tahan. Nabi Musa tu kengatuk. Tertidur. Masa tidur tu, hok sebelah ikan tu, pum, nopak dah lari. Nopak dah lari jadi berjalan. Hilang. Nabi Musa bangun, ajak berjalan. Berjalan, lapar perut buka. Kata Yusha, ikan tadi terlepas. Saya pun heran macam mana kita makan dah sebelum nyenopak jatuh dalam air. Kata Yusha. Lalu Musa kata, cepat akulah yang aku naknya. Cepat tadi, ini semula. Lalu berjalan. Ikut bekah atas pasir patah. Sampai-sampai tadi adalah hamba Allah. Duduk di situ. Musa kata, aku nak belajar denganmu. Kata Allah tu, tak boleh, mu tak tahan ikut aku. Mu boleh ikut aku, jangan tanya. Ikut aku boleh, jangan soal, jangan tanya. Apa aku buat, jangan tanya. Musa kata, insyaAllah, aku tak tanya. Jalan-jalan naik kapal. Tengah belayar tengah laut, ni ambil kapok, taruh kapal orang. Taruh kapal orang, tergelang sudah kerja. Musa kata, jangan muntaruh kapal orang apa ni. Tadi janji dah jangan tegur. Jangan tegur. Satu jalan, turun kapal jalan. Jalan temu budak tu ramai. Ambil budak, pulas kau. Dia pulas kau bunuh budak tu. Musa kata, apa membunuh budak ni tak berdosa. Tadi janji jangan tegur. Aku buat benda. Lepas tu, tak apalah, haknya akhir. Kalau kalian ni aku tegur juga, aku tak boleh kawal anakmu. Lalu, cerita ni dalam Quran. Kita wajib beriman dalam Quran cerita ni. Lalu berjalan pergi sebuah bandar. Sapa buah bandar tu, fitih tak ada. Duduk. Dalam kedai tak ada orang pelawa jamin makan tak ada. Kedeku apa jenis ni. Dah tengok kawan ni tak ada fitih susah. Tiba-tiba tengok rumah buruk. Tolong beki rumah pulak. Tengok. Dini rumah tu condong. Tolong beki. Tak minta upah pulak. Dah lah perut lah perut benar-benar ni. Musa kata apalah mungkin beki rumah orang kapung kedekuk ni. Tak tolong. Ajaklah makan. Tolong beki rumah ni. Tak ajak makan. Ha ni. Kali akhir tak boleh lah. Pisahlah kita berdua. Tak ada ikut lagi. Aku nak ayak kamu, Tuhan beri pada aku ilmu yang sadar pada orang lain. Kapal yang aku taruh tadi, kapal ni kepunyaan orang miskin. Tuhan punya kapal ni orang miskin saja masa pencarian dia.
Dia akan pergi ke negeri yang rajanya zalim. Dia tengok kapal molek, dia rapah. Maka aku taruh kapal biar kacau. Supaya kapal dia tak dirampah. Ada pun budak yang aku bunuh tadi. Anak berdua orang yang saleh. Budak ni kalau besar jahat. Dia kerja ibu bapa. Jahat budak ni kalau dah besar. Pada dia jahat besar baik bunuh sudah. Hak yang rumah aku baik tadi. Bawah tu ada harta kepunyaan dua orang anak yatim. Ayah dia orang yang saleh. Aku nak sebagai harta tu orang tak nampak lindung. Bila dia besar, boleh harta itu. Itu adalah ilmu yang Tuhan beri pada aku. Dalam bab ini, Nabi Khadir tahu. Nabi Musa tak tahu. Musa adalah benar. Khadir juga adalah benar. Khadir berucap mengikut ilmu yang Tuhan beri pada dia. Nabi Musa mencegah kemungkaran. Ha, bila tengok mungkar, mesti tegah. Ini tugas Rasul. Kena tegah. Dua-dua itu betul berlaku. Dalam bab ini, Musa adalah lebih afdal daripada Khadir alaihi salam. Kerana Musa seorang Rasul yang berjuang. Yang menentang pemerintah yang zalim. Yang dihalau dia bertanah airnya. Khadir adalah seorang yang soleh, yang baik, yang Nabi, yang tak berjuang. Macam Nabi Musa AS. Jangan kita kata, Khadir lebih dari Musa. Tak boleh. Ada orang dia kata, ni ada ilmu laduni, tak ada ilmu laduni. Tak boleh. Yang kata begitu. Wali dan alim, lebih orang alim lagi. Uwais Al-Qarni, seorang wali. Umar dan Ali adalah sahabat. Yang dijamin syurga. Yang berjuang bersama Nabi SAW. Nabi bersabda, kalau bertemu dengan seorang nama Uwais Al-Qarni, minta dia berdoa. Doa dia dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Sayyidina Umar cari, Sayyidina Ali cari Uwais Al-Qarni. Uwais ni bukan sahabat. Kelebihan sahabat lebih dari yang tidak sahabat. Ini kita kena faham. Antara alim dan wali, lebih alim. Yang beramal dengan ilmunya. Seorang daripada seorang yang wali, yang taat. Kerana seorang alim yang taat, adalah wali dan alim. Dua-dua sekali. Ada orang dia wali, dia tidak alim. Dalam perkara ini. Itu kita kena faham betul-betul. Jangan mengatakan wali lebih daripada Nabi. Tidak boleh. Kemudian, atau mencela mana-mana Nabi dan malaikat. Melaknatnya. Atau mempersendakannya. Tidak boleh. Kemudian Ibn Hajar mengatakan bahawa menjadi kafir juga orang yang meredhakan kafir. Seperti menasihat orang kafir jangan masuk Islam. Ada orang kafir nak masuk Islam. Kata mudah orang masuk Islam lah. Jadi kafir dia. Orang kafir nak masuk Islam. Jadi halang orang nak masuk Islam. Itu tidak boleh. Tak boleh. Orang nak masuk Islam. Kata pula muni nak nikah masuk Islam. Muni nak tu masuk Islam. Tak boleh. Begitu. Dia nak menikah, dia nak apa ke masuk Islam. Tanggungjawab dia. Bukan Islam suruh kita beri zakat. Kalau dia nak masuk Islam, beri zakat dia. Ini bukan rasuah. Kalau suruh orang buat jahat, itu rasuah. Beri pemerintah kepada pegawai. Beri duit ke dia. Supaya projek kita lulu. Itu rasuah. Kita ajak orang kepada Islam. Ini bukan rasuah. Bukan rasuah. Beza rasuah dengan mengajak orang kepada kebaikan. Orang kita ajak orang bersama dengan Islam. Beri fikir dia supaya dia ikut Islam. Ini bukan rasuah. Kena beza. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-menolong dalam perkara kebajikan dan takwa. Jangan tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Itu beza, kita kena faham. Berkata Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Surah Al-Maidah ayat 44. Maksudnya, sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka orang-orang yang kafir. Tidak syak lagi bahawa sesiapa yang tidak beretikad, wajibnya berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT adalah menjadi kafir. Barang siapa yang beretikad, wajib berhukum, dia kata tak wajib berhukum dengan hukum Allah Taala, maka jadi kafir. Sesungguhnya setiap orang Islam itu mestilah memerintah dengan adil.
Kadang-kadang keadilan menurut hukum mereka ialah yang dipandang oleh pembesar-pembesar mereka. Bahkan banyak sekali di kalangan orang yang mengaku Islam berhukum dengan adab yang bukannya diturunkan oleh Allah SWT. Seperti orang Badui di zaman dulu, di mana mereka berpendapat itulah hukum yang segera dilaksanakan. Bukannya kita Allah dan sunnah Rasulnya SAW. Orang Badui zaman dulu dia pakai hukum adab. Tolak hukum syarak. Tak boleh. Hukum syarak ada pakai hukum adab. Tak boleh. Kena pakai hukum syarak. Hukum syarak mesti dipakai. Jangan pakai hukum adab. Ada negeri yang dia pakai hukum saka pakai adab. Tak pakai hukum syarak. Itu tak boleh. Hukum syarak hukum Allah Ta'ala. Hendaklah diutamakan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga kadang-kadang ulama dia menghukum mengikut irtikab akhaffud dararain. Iaitulah melakukan dosa yang ringan, dosa yang lebih besar. Ibn Tamiyah hidup di zaman Baghdad diserang oleh Tatar. Kaum Tatar ni kaum yang zalim. Kaum yang ganas. Bunuh orang. Tak kenapa kerja bunuh orang. Tiba-tiba puak Tatar ni minum arak. Mabuk arak puak Tatar ni. Lalu orang muda-muda ni lagi katuk. Orang Tatar minum arak. Arak ni haram. Dan dia kata, lok dia, kata Ibn Tamiyah. Lok dia. Biar dia minum arak, biar dia mabuk lagi. Pasal apa? Puak ni kalau dia sedar bunuh orang. Sedar bunuh orang. Bunuh orang, teruk dia minum arak lagi. Kita lok dia minum arak. Jangan dia bunuh orang. Ini adalah peringkat-peringkat yang kita kena faham. Ha? Umpamanya, hukum hudud. Ketika berlakunya peperangan, berlakunya permusuhan. Kalau kita kerak tangan, orang curi lari berpihak pada musuh. Ha, jangan kerak tangan lagi. Tangguh. Tak boleh. Laksanakan hukum hudud menyebabkan orang yang lemah iman lari pada musuh. Ha, tangguh dulu. Hukum itu wajib. Tetapi, kerana ada benda yang lebih mudarat. Ini kita kena faham. Dia ada kaedah-kaedah dia. Yang disebut dengan siasat syariah. Jangan pakai ganggok itu. Tak boleh pakai ganggok itu saja. Wallahu a'lam.